Bisa baru-baru ini warga Tangerang Selatan dikejutkan dengan tertangkapnya 4 orang diduga memasukkan isi air mineral merek terkemuka dalam galon. 4 orang dijadikan tersangka dan saat ini polisi masih mengejar G, orang yang bahaya. Bahaya. Air galon palsu dapat mengandung kuman yang dapat membuat Anda sakit. Dan walaupun galon palsu, harganya tetap mahal dan boros. Makanya banyak keluarga yang bingung pilih air mana buat keluarganya. Eits, tapi jangan khawatir. Kini hadir filter air Nazabah. Dapat menyaring air sumur, air PDAM yang langsung bisa diminum tanpa perlu direbus dan tidak menggunakan listrik. Dan tentunya sudah diuji oleh puluhan lab dan salah satunya adalah WHO. Karena itu, sekarang banyak orang beralih ke filter air Nazabah. Ingat, pilih sehat, pilih hemat, pilih Nazabah.